Oke, selamat siang para angler. Kita sedang menuju ke tempat perlombaan di mana di Purbalingga. Dalam rangka turut memeriahkan hari ulang tahun Purbalingga, ada sebuah event yaitu tabur benih di sebuah bendungan, yaitu Bendungan Selinga. Ini sudah tiba di pintu masuk ya, langsung menuju ke sana. Kita lihat seperti apa keseruannya, jangan di skip. Saksikan terus, terima kasih kepada pemirsa setia semuanya. Terima kasih. Serta mancipannya Purbalingga. Oke, selamat siang para angler. Saya sudah tiba di lokasi yaitu Bendungan Selinga ya. Nampak di sana sudah banyak sekali peserta dari sebelah kanan kiri sungai atau bendungan, karena notabene pesertanya lumayan banyak dan datang dari berbagai tempat. Jadi jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga berkah buat Anda semuanya. Yuk lanjut jalannya acara ya. Thank you.
komunitas ini? Komunitas Bumi Lestari. Oke, komunitas mancing kali. Mantap, mantap. Iya. Gedung Banteng, Om. Siap, Gedung Banteng ya. Iya. Nanti ada di YouTube. Saya belajar. Oke, mudah-mudahan sukses. Terima kasih, sama-sama. Sirup. Pancingnya mana, Mas? Pancingnya Mas. Oh, masih di situ. Ya, oh ini pakai cuma jari. Ya. Wah, malah ini yang menang nanti kayaknya. Dari mana, Mas? Ini peserta dari mana? Dari Purbalingga Wetan. Dari Purbalingga Wetan. Ini dengan mana, Mas? Saya Cimagas. Oh, Cimagas. Iya. Tinggal ya. Montane laris kayak orang Bayu ya. Amin, amin, amin. Ya viral, ya viral. Kecepat gua. Oke, masih kembali menunggu ini ya, mungkin masih asik sebentar lagi secara mancing manianya. Terima kasih ya, Mas Bro. Mbak, percaya, Mbak. Oke, saudara-saudaraku angler mania, kesempatan event kali ini sesuai kesepakatan dengan pemerintah setempat karena masih kondisi belum new normal. Jadi kesepakatannya nanti jam 12 siang selesai. Jadi waktu tinggal 30 menit lagi. 30 menit lagi mungkin acara ini diakhiri untuk kemudian nanti diinformasikan siapa yang menjadi juara begitu. Dapat kita saksikan di sebelah sana juga sudah terlihat jalannya lumayan macet. Mungkin demi menjaga kondusif dan mengantisipasi biar nggak terlalu macet mungkin. Ini ada Mas Gondrong. Mas Gondrong labanan dari Udah Berau. Dari Berau. Alhamdulillah ya Allah. Mas Gondrong. Saya Lero Fishing. Kemarin sempat sering komen. Terbaliknya? Iya. Minta maaf oleh komen ini enggak tak berjaya. Enggak apa-apa. Percaya, saking banyaknya komen. Aku nyatu ke sini mau lihat penyanyi. Oh iya? Tapi bagaimana kali wera tau ruangan gue? Iya, ruangan paling kasi. Gue bosen, tapi nonton penyanyi. Umpamanya kacor ini, umpamanya kacor. Saya sering pakai trik beliau, Mas Gondrong. Oh ini? Gak penyanyi, Mas. Siapa mau dari Berau atau dari lagi dari mana? Ini tadi dari Kendal, iya. Di Wonosobo, di pemancingan di Ramah. Oh iya. Akhirnya terus kesini, ya ikut meramaikan Purbalingga. Ya terus ada. Purbalingga pemancing ramai ternyata luar biasa. Betul, betul. Di sini antusias banget. Penghobi mancing baru juga banyak sekali. Nanti ini baru hobi baru mancing ini. Loh nanti ini langsung beli joran, langsung beli joran. Mas Gondrong, mantap, dewe, mantap. Ayu dewe. Iya lah, wedok dewe, wedok dewe. Monggo. Aduh. Silakan Mas. Nyetiki penyanyi. Ceritanya biasa. Ceritanya mau nonton dangdut Mas Gondrong. Sebetulnya tidak suka sih dangdut. Apa suara nenek penyanyi ini rada bening. Yo nyedek kok. Nah, biasanya kalau bandut turut kalip, ora empang. Guyonan kalau sama saya ini semua orang guyonan. Gak boleh tersinggung. Pasti kenal ya, pasti kenal. Gondrong Labanan. Kalau dia tukang mancing gak kenal, Mas. Gondrong Labanan. Gondrong Labanan yang menginspirasi. Paling yang tukang mancing semua kenal. Ini sama Bupati Berau saja suruh jadi inspirator. Luar biasa. Tapi kemana-mana tetap pakai sendal jepit ini loh. Ya Allah. Nah. Jadi gini loh, Mas. Eto-etoe loh. Ceritanya tuh gini. Jadi di mana-mana, tiap kabupaten kalau tumbuh YouTuber pemula. Betul. Kan luar biasa ya, dapat pendapatan dari YouTube, dari Google. Benar, benar. Contohnya Mas Heni. Iya. Mengurangi pengangguran ya, gitu.
masa negara Indonesia kalah sama negara-negara lain? Betul, negara betul, lain siap, banyak YouTuber, betul. Banyak pendapatan dari Google. Kenapa kita enggak bisa kan gitu? Betul, betul. Betul. Wah, aku sih lulusan SD iso kok. Es ngaku nek SD. Saya juga sama Mas Gondrong. Apa? Saya SMP. Wis padha wae. SMP ilang ya kan? Ijazahku gak tak dibonggo, ijazah wis ora kan. Lah dasare ora tetep tebus. Padha wae. Dasar ora ditebus. Ya wis do nyanyi lek ngene iki. Harus kok aku. Aku mau foto sama Mas Gondrong. Mas Gondrong sini. Suarane mbake.